Halo penggemar sepak bola nasional, berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini beserta daftar klasemen dan daftar top skor terbaru. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-17, Sabtu 11 Desember 2021. Persija Jakarta bermain imbang 0-0 versus Bayangkara FC. Persela Lamongan bermain imbang 1-1 versus PS Sleman. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama Bayangkara FC dengan raihan 37 poin. Di peringkat kedua Arema FC dengan raihan 33 poin. Di peringkat ketiga Persib Bandung dengan raihan 31 poin. Di posisi 3 terbawah peringkat 16 Barito Putra dengan raihan 12 poin. Peringkat 17 Persipura Jayapura dengan raihan 10 poin. Peringkat 18 Persiraja Banda Aceh dengan raihan 5 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Berikut jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-17, Sabtu 11 Desember 2021. Persipura Jayapura versus PSIS Semarang mulai jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-17, Minggu 12 Desember 2021. Persik Kediri versus Persib Bandung mulai jam 5 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persita Tangerang versus Barito Putra mulai jam 5 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-17, Senin 13 Desember 2021. Persiraja Banda Aceh versus PSM Makassar mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-17, Selasa 14 Desember 2021. Madura United versus Borneo FC mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.